Pak Ono untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Yang pertama, saya mewakili Bakti Olahraga dan Foundation menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis yang berpartisipasi dalam kejuaraan bulu tangkis antar media tahun 2022. Nah, seperti disampaikan tadi, ini mungkin kita sudah vakum 3 tahun ya, 2 tahun absen dan baru hari ini dilaksanakan. Semoga kegiatan pertama kita setelah pandemi ya, ini walaupun sekarang kita masih pembatasan, walaupun sudah lebih bebas lah gitu ya. Kita berharap acara ini bisa jadi ajang silaturahmi, lebih utamanya itu sih. Jadi memang tetap ada kompetisi, bagaimanapun nanti di lapangan tetap kita berharap teman-teman juga memperlihatkan semangat gitu ya untuk berkompetisi, tapi utamanya kegiatan ini adalah kita bersilaturahmi, kalau Mas Dwi bilang guyub rukun gitu ya, lebih utama ke situ. Makanya kita tidak menyelenggarakan partai final di Kudus, jadi kita selenggarakan di masing-masing zona, karena memang tujuannya supaya kita ngumpul lagi dulu lah. Kita lihat tahun depan kalau situasinya sudah memungkinkan apakah kita akan bawa lagi ke Kudus untuk ada finalnya, kita lihat nanti. Tapi untuk tahun ini kita selenggarakan utamanya adalah kita berkumpul bersama. Selain terima kasih telah berpartisipasi, tahun ini ada 192 ya Pak Nari, ya. Itu luar biasa dan belum semuanya juga bisa ikut bergabung nih, karena kita memang batasi, karena kalau semua yang mendaftar kita ikutkan itu mungkin harinya tidak cukup, ini aja kita butuh waktu sampai 3 hari ya Pak Nari, ya. 3 hari untuk menyelesaikan pertandingan di zona barat ini gitu. Nanti kita lanjut di Semarang dan kita lanjut di Surabaya. Kita berharap ini nanti akan bisa terus berlanjut dan bisa menjadi ajang buat kita bersilaturahmi, tetap menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman media. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini telah bersama-sama mendukung kegiatan-kegiatan Bakti Olahraga Jarum Foundation dan juga kegiatan-kegiatan di Jarum Foundation. Semoga kerjasama dan hubungan kita tetap bisa berlanjut seterusnya. Dari saya itu saja Mas Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dwi, tepuk tangan buat Mas Dwi dari